Seorang pemilik media daring diduga membawa kabur lebih dari 3 miliar rupiah milik 16 pemerintah desa di Jawa Tengah. Tersangka berinisial H asal Pemalang, Jawa Tengah, dibekuk di lokasi pelariannya di Tangerang, Banten. Modusnya adalah menawarkan pengadaan mobil siaga desa ke sejumlah wilayah dengan mengandalkan nama media daring miliknya. Satu unit mobil ditawarkan sekitar 200 juta rupiah, angka yang berada di bawah harga pasaran. Setelah belasan desa memberi uang, tersangka pun kabur.